tidak satu pun warga lapas Sukamiskin mau kasih nama cucunya Fir'aun. Padahal populer itu Fir'aun, Pak. Elektabilitasnya paling tinggi sedunia, Pak. Tapi karena tidak punya iman, tidak ada gunanya. Sebaliknya, hina budak, beda budak dengan pembantu. Pembantu ada gajinya, Pak. Pembantu dia bisa pindah. Ah, saya tidak senang kerja di situ, cerewet istrinya. Bisa pindah, ada gajinya, ada UMR-nya. Masita, pembantu, tukang sisirnya Fir'aun, tidak punya hak asasi. Diperjualbelikan, mau dibunuh pun boleh. Tapi punya iman. Allah muliakan Masita. Ketika Nabi Isra dan Mi'raj, Nabi mencium ada bau yang sangat harum. Nabi bertanya, Jibril, siapa dia? Arwah para nabi bukan. Arwah malaikat bukan. Para rasul bukan. Siapa dia Jibril? Harum begini. Tidak pernah aku mencium di dunia seperti ini harumnya. Siapa? Kata Jibril, dialah rohnya Masita. Apa cukup sampai di situ? Tidak. Allah muliakan Masita. Mana buktinya? Semua orang senang Masita. Sampai detik ini berapa banyak perempuan bernama Masita. Jadi kemuliaan.